Ya, tapi yang jelas para kepala mengharapkan kegiatan-kegiatan ini perlu diteruskan seperti itu yang saya tangkap, dan ini sangat penting artinya bagi kita semua, bukan hanya beliau. Dan beliau mengatakan secara singkat sekembalinya nanti, tapi kembalinya bukan besok. Mau tahu hari apa kembalinya? Mau tahu hari Senin. Tadi saya tanya, kemarinnya kapan? Hari Senin itu saya hitungnya di Jumat. Oh, berarti dari teman dulu. Terus beliau katakan, iya, saya mau ketemu teman di Tangerang ya Pak ya. Kalau nggak salah ya, Pak ya. Benar, berarti ingatan saya masih bagus. Nah, kemudian beliau sampaikan ini perlu dilakukan ya. Dan kementerian ini sangat menyambut baik tadi Karas Pala, dan saya yakin ada tadi kabar juga ya. Dari Makassar cuma kabar ini cuma di belakang saya gitu. Kalau Karas Pala enggak, ya ada di sebelah saya. Dan saya paling tidak percaya walaupun satu sampel ya, Karas Pala itu bisa mewakili kita semua. Itu aja, saya enggak usah berpanjang lebar, nanti menambah waktu juga ya. Karena kata-kata semua sudah tadi keluar masuk katanya. Kata kemudian, karena diminta masuk jam 8:30, tapi mungkin nggak ada orang di dalam, keluar dulu, jadi gantian nanti masuk, kok nggak ada keluar lagi, ya kayaknya nggak penuh-penuh. Jadi saya menunggu itu, saya tunggu karena saya benar jam 7:30 sudah di sini tadi. Dan saya ingin merawat ya, satu kata-kata Mas Rudi itu nggak boleh itu Mas Rudi. Jarang-jarang saya mau hadir itu nggak benar ya. Ternyata Mas Budi mau fitnah saya. Tahu-tahu gini saya nggak izinkan dia mau pulang hari Senin kalau
kalau saya dia pulang ke Medan gitu. Ada izin saya enggak tanda tangani. Itu enggak boleh juga kan balas dendam. Saya maafkan dia. Dan saya atas nama Pusat Penguatan Karakter dan Kementerian ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kakak-kakak semua. Kalau mungkin sekiranya dalam 2 hari walaupun singkat ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya itu mohon dimaafkan. Dan kalaupun ada kesalahan dari staff atau teman-teman saya dari Pos PK itu adalah kesalahan saya. Bukan kesalahan teman-teman. Karena saya yakin kalau teman-teman itu mungkin salah karena komunikasi saya yang kurang bagus gitu. Jadi itu saya tarik itu menjadi kesalahan saya. Dan untuk hal-hal yang baik ya bagi kakak-kakak semua selama berada di lokasi ini katanya dingin tapi sesungguhnya kalau keluar dikit panasin tampon. Ini daerahnya Kak Dian ini makanya dipilih dilakukan di daerah sini kan karena tinggalnya di daerah sini. Saya buka rahasianya itu ya, jadi kita pengen di tempat lain dia bilang enggak dia dekat rumah saya aja ya mengalah itu belum dan mudah-mudahan nanti kakak semua tetap menjaga kesehatan ya ini penting. Nah, hari ini masih bertahan di 1220 angka positif dan juga kisarannya di atas 1200 terus nih ke atas. Walaupun ada prediksi dari Menteri Kesehatan ini akan mencapai puncaknya pada pertengahan Juli ya katanya seperti itu infonya tapi mudah-mudahan tidak seperti itu dan salam hormat kami semua untuk keluarga kakak-kakak ya. Walaupun tidak kenal, tapi anggaplah ini kita sebagai saudara, kita menjadi keluarga baru, ya. Dan kita harus menjaga hubungan ini. Nah, saya yakin kalian dengan teman-teman nanti akan menjaga kesinambungan atau keberlangsungan komunikasi kita lewat WA group seperti itu. Itu saja. Dan kepada Kak Zayadi, Kak Faiko, Kak Brida, Kak Momo. Terima kasih sekali ya yang sebesar-besarnya tanpa keberadaan kakak berempat itu tidak juga akan terjadi pertemuan ini ya dan saya yakin dari waktu ke waktu dari satu bimtek ke bimtek lain pasti ada keberagaman ya kakak ya dengan kondisi yang masing-masing berbeda tapi itu akan juga menjadi kekuatan kita semua itu saja dan mari bersama-sama kepada teman-teman dari Pus PK kalian sebagai PIC, kemudian teman-teman saya ini namanya Mas Rudi, Rudi Miss Wanto, kalau Miss itu kehilangan ya, Miss interpretasi salah Wanto gitu ya. Kemudian ini ada Mas Andir, Mas Pambudi, Mas Redi, Mas Bedul, lalu ada Mbak Dina, kemudian ada Kak Dede, Pak Agus, Mas Septi, yang di situ biru ada Pak Suladi ya, sebelahnya ada Mas Kosasi. Gimana lagi saya enggak? Oh, ada Kak Bimo ya, kemudian Kak Aris ya. Lalu ada Pak Taufik gimana? Itu Kak Taufik ya, semua jadi kakak semua. Mereka konsep namanya kakak, orang ya, saya yang paling tua di sini. Lalu ada Kak Lilis ya, kemudian Kak Wahyu, kemudian Kak Dina ya, Dina Kartika. Loh, kayaknya tadi kelihatan di kantor nggak ya? Hah? Tadi kayaknya mirip deh. Ada penampakannya tuh di kantor. Ya, Kak Dina ya. Kemudian ada Kak Intan di sini ya. Di sini ada Sarah ya. Sarah, Kak Rika, kemudian Kak Ade. Oh, ini ada yang baru, ada yang baru muncul. Namanya Nanda, selamat kembali Nanda ya ke kantor ya. Lalu ada Kak Erianto, kemudian Kak Tika, Kak Tika, Nyonya Andir ya. Nyonya yang ini, bukan yang ini. Ada lagi? Gak ada lagi yang saya lupa ya, udah semua kayaknya. Oh, Pak Purwanto. Pak Dayat, Rika, Rika kan Rika Dayat Mas Epi aja gak tahu namanya Pak Rika itu Rika Hidayat, dipanggilnya Pak Dayat gitu. Itu
kasih semuanya, dan mudah-mudahan nanti ini kita bisa bergerak terus ya bersama kakak-kakak semua, dan mari akhirnya kita mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah, amin, dan mari sama-sama kita menutup diskusi kelompok terkumpul strategi peningkatan wawasan kepemimpinan global bagi tenaga pelatih di Hotel Aston Bekasi 16 sampai dengan 18.